Halo bro, berkumpul bersama saya Wisang Mini Vlog. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membentuk otot lengan khusus bagi pria yang ingin tampak lebih besar pada bagian otot lengan sehingga tampilan di gerah atau maaf di tampilan di baju meja lengan Anda menjadi sesak atau sempit sehingga menjadi lebih besar. Latihan apa aja yang bisa dilakukan? Ada dua jenis latihan otot yang harus kita latih. Yang pertama, latihan otot bisep atau otot depan Anda. Yang kedua, otot tricep pada bagian belakang tangan Anda. Gerakannya apa aja? Sedikit penjelasannya, ini kita lakukan semoga bermanfaat. Latihan pertama, chin up. Latihan ini merupakan latihan kompon yang melatih banyak otot dalam satu gerakan latihan, khususnya upper body Anda. Latihan ini baik pula untuk melatih otot bisep Anda. Buang nafas saat posisi berada di atas dan tarik nafas saat posisi netral atau saat digelantungkan di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 repetisi atau semampu Anda. Kedua, tricep press down. Latihan ini melatih otot tricep Anda. Dengan posisi awalan berdiri tegak dengan kaki bisa disejajarkan antara kaki kiri dan kaki kanan atau salah satunya di depan guna menjaga keseimbangan. Latihan ini merupakan latihan isolasi yang melatih fokus hanya pada satu otot saja yaitu otot tricep Anda. Dorong stick ke bawah sampai bawah dan menguncinya sesaat dengan tetap menjaga punggung untuk tetap tegak lurus. Saat melakukan gerakan, siku Anda tetap terkunci. Ingat, terkunci tidak ikut bergerak. Dan juga dengan pandangan netral ke depan. Saat kembali ke atas, usahakan secara perlahan. Buang nafas saat posisi terberat atau posisi mendorong. Dan tarik nafas saat posisi tangan di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Latihan ketiga, presser single dumbbell bicep curl. Dengan posisi awalan duduk pada presser dengan mengangkat dumbbell di satu tangan Anda. Latihan ini memfokuskan untuk otot bicep Anda dengan mengunci siku Anda pada spot agar tetap fokus beban pada bicep Anda. Buang nafas saat dumbbell di atas dan tarik nafas saat dumbbell berada di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Latihan keempat, One Hand Tricep Extension. Latihan ini merupakan latihan isolasi yang hanya melatih satu otot dalam hariannya. Dengan posisi duduk awalan pada bench, angkat dumbbell ke atas kepala Anda, kemudian turunkan dengan siku tetap mengunci. Ingat, siku Anda tetap mengunci tidak ikut bergerak. Tarik nafas saat posisi dumbbell di atas kepala dan buang nafas saat posisi dumbbell di belakang kepala Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Latihan kelima, Standing Barbell Curl with Easy Bar.
Latihan ini melatih otot bisep Anda dengan posisi awalan berdiri dan posisi kaki Anda dapat sejajar atau salah satu di depan guna menjaga keseimbangan. Sangat mengangkat easy bar, usahakan siku tetap terkunci dan punggung tetap tegak lurus, tidak membungkuk atau istilahnya tidak cheat atau mencurangi. Saat menurunkan easy bar, lakukan secara perlahan. Buang nafas saat posisi easy bar mendekati wajah atau posisi bar di atas, dan tarik nafas saat posisi netral. Lakukan 3 set dengan 8 kilo basket repetisi di setiap setnya. Latihan terakhir, Deep Switch Bend. Latihan ini merupakan latihan kompon. Dengan posisi kepala netral atau memandang lurus ke depan, latihan ini sangat baik untuk melatih otot trisep Anda. Dengan menggunakan bend sebagai tumpuan tangan Anda, sedangkan kaki pada bend di depan lainnya. Turunkan secara perlahan sembari menarik nafas dan buang nafas saat posisi di atas atau tangan Anda lurus. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi atau semampu. Lakukan latihan ini secara rutin, maka Anda akan mendapatkan hasilnya. Dengan tidak lupa mengatur pola makan Anda dan istirahat yang cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.